kita menggunakan kebanyakan, maka kita menghasilkan kami bisa berdiri di masing-masing. Begitu juga Tuhan berkatilah keluarga kami dan orang-orang kami, berkati juga pekerjaan kami. Amin. Ini doa kami, terima kasih sekali juga. Kita akan membaca tema Tuhan dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Dan tema kita yaitu aku dilahirkan untuk jadi gagal. Sebelum kita membaca tema Tuhan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Brema Kepada Sendiri, kelas 8, sekolah menengah pertama. Saya dari Kebun Basis Sendiri Tangan. Kita akan membacakan firman Tuhan dari Yeremia 1 ayat 8, yaitu Yeremia dipanggil menjadi utus. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau berurus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Arti tema kita adalah semua dipanggil untuk hidup menjadi berkat bagi yang lain. Bagaimana cara hidup menjadi berkat yang lain itu? Akan banyak jawaban dari kita ketika pertanyaan itu dilontarkan. Kita bisa menjawab dengan mengasihi sesama, menolong sesama, bagi sosial, bagi yang kecil, lemah miskin dan tersingkir, dan lain bagi yang dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah jawaban yang baik dan benar adanya. Mengasihi dengan kata dan perbuatan tentunya tidak hanya berhenti selama masa Prapaskah saja. Kita mengasihi dengan kata dan perbuatan. Tetap harapannya, setiap hari, setiap waktu, dimanapun kita berada, dan kita setiap hari kita hendaknya mengasihi dengan kata dan perbuatan yang nyata. Saya akan menjelaskan ayat dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Tuhan telah mengenal kita jauh sebelum kita dibentuk Tuhan. Tuhan mengenal semua yang diciptakannya. Ia bukan Tuhan yang menciptakan kita dari lupa ciptaannya. Tuhan mengenal orang yang diciptakannya. Bahkan dikatakan sebelum yang menciptakan kita, Tuhan telah terdahulu mengenal kita. Yeremia awalnya menolak panggilan Tuhan dengan beralasan ia tidak pandai berbicara. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa hal itu bukanlah alasan. Kita harus mau melakukannya sesuai kehendak Tuhan. Kapanpun kita diutus, kita harus siap untuk pergi. Dan apapun yang Tuhan perintahkan, kita harus lakukan. Mungkin saja akan banyak masalah atau persoalan yang akan ada dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan selalu memerintahkan kita untuk tidak takut akan apapun juga. Karena Tuhan telah berjanji untuk selalu menyertai kita. Dan oleh sejarah, gereja bukan hanya tentang korban saja, tapi kita juga harus melayani dengan baik serta menjadi berkat bagi sesama. Kita semua manusia harus melayani Tuhan karena
Kita sebagai generasi muda harus melayani membangun gereja kita, juga harus merawat atau memelihara gereja di seluruh dunia. Semua orang biasa bisa menjadi luar biasa, asal mereka mau melayani, mendengarkan perintah Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan kasih sayang-Mu, kami bisa berada di tempat ini masing-masing. Berkatilah orang tua kami Tuhan. Bapa, kami ingin doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami.